Sekarang adalah kesebelasan 50 Erlota Muladine dan masuk ke babak pertama ya. Perlota Muladine. Kan rusak mic-nya di sini ya. Mic-nya rusak gara-gara gol masuk tadi. Ini kostum warna merah dari tim Eropa. Ya, dan ini ada apa tim dari Eropa mulai dimik. Timur. Memproduksikan juara. Siapa yang menang nanti ini akan berhadapan dengan kami di besok. Jadi besok jangan lewat kesempatan masuk dalam grand final. Ano pa jo pagolo jolo te?
Ini makarurung teh apa teh? Cek. Baiklah pemirsa, kami dari panitia maaf karena terjadi kesalahan teknis tadi. Baiklah, saya akan melaporkan jalannya pertandingan di sore hari ini di partai kedua semifinal. Kali ini kita lihat Perlota berhadapan dengan Andi Simeropa. Kali ini Astar, masih Astar. Ke belakangnya ada Edwin Opa langsung ada. Hampir-hampir saja tuntutan kepala dari seorang Andre, kapten kesebelasan, mantan pemain PSM. Kita lihat, sudah mencatatkan dirinya, sudah 5 gol kali ini kita lihat dicatat. Kali ini hanya menghadirkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Perkota. Kali ini Hasan Darmono sudah bersiap, kita lihat. Kemudian daripada itu Perkota kita lihat, salah satu pemain mereka baru hari ini datangkan dari seorang Ambon, pemain cek. Hari ini kita lihat baterainya jagain, baterainya tuh biasa paling capu.
Cek, oke. Kali ini kita lihat terjadi satu pelanggaran dari sana, hanya melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan. Anti Cima Belopa, kali ini bola dihadapi oleh seorang Anti Ucang. Berada tepat di tengah lapangan kali ini. Sementara itu ada beberapa pemain dari para sudah lakukan Andi Ocang kali ini terjadi kemulut di sana. Datang rambut tadi kali ini Andri melebar dia. Ada kasih ke sebelah kali ini. Hasan Tensari Andri dari yang menjaga gawang itu dan tidak menangkap bola. Kali ini melebar kali ini. Ada Eldin. Pemain asal utara kali ini ada Ambon. Salah satu back center dari Gaspa. Kembali lagi. Kita lihat. Ambung, masih Ambung menguasai bola. Jauh kali ini kita lihat ada siapa, namun lebih dekat kepada Iki tadi. Kali ini Aldi Hasan Darmon ikuti umpan tuh, namun terjadi benturan tadi di sana. Kali ini Dodi, masih Dodi umpan kepada Aldi. Kali ini Mastum, masih Mastum. Lebar kali ini ada Dodi di sana. Masih Dodi, masih Dodi. Kali ini kita lihat tuh ada pemain belakang tadi. Kali ini Saki umpan ke tengah. Tidak ada teman. Ada apa di sana menyundul bola. Kali ini Adi ke tengah. Namun wasit melihat seorang Adi menyentuh bola tidak sengaja dengan tangannya. Dan kali ini hanya melahirkan tendangan bebas. Berada hampir di tengah lapangan. Kali ini bola dihadapi oleh seorang Mastum yang juga pemain Gaspa. Hari ini memperkuat Perlota. Kali ini Mastum sudah bersiap Andri di sana. Sebuah bola masuk. Jangan santai, kita lihat penjaga gawang yaitu Dahir menangkap bola. Kali ini tenang saja Dahir. Masih Dahir mencari teman. Tahu kali ini Dahir ada siapa di sana yang dituju. Kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini kita lihat ada siapa di sana. Lebih dekat kepada Amran. Kali ini Dodi. Dodi yang dituju lepas bolanya. Ada nomor 26 di sana, Andi Ocang. Membiarkan saja bola keluar dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Andi Ocang kali ini ada siapa di sana yang dituju. Masih terjadi perebutan bola. Kali ini Evan. Kembali lagi kepada Evan, kita lihat jauh kali ini ke tengah. Ada nomor punggung 21 tadi, namun di heading bola tadi oleh seorang Ambung. Kali ini ke tengah, masih Mastum. Masih Mastum kali ini direbut kali ini. Kali ini Akbar bekas aja kepada Iki. Kali ini kerja sama yang baik Iki. Mas Iki, Mas Iki membawa bola ke tengah maksudnya. Ada lagi Akbar datang membantu. Kali ini Akbar berhadapan dua pemain. Kali ini kita lihat ada Hasan Darmono. Kali ini satu percobaan tadi dilakukan oleh seorang Devi. Namun dengan tenang kita lihat kali ini ada lagi Aftar, masih Aftar. Kali ini kita lihat berebut bola dengan Iki, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bola dekat saja Iki kepada Akbar, masih Akbar mencari teman dia. Akbar ke tengah dia, ada Adi kali ini, masih Adi, masih Adi ke tengah dia. Namun lagi dekat kepada Hasan Darmono. Kali ini Aldi, masih Aldi, masih Aldi berebut bola dia dengan kapten kesebelasan. Kali ini Aldi, masih Aldi, masih Aldi dipotong tadi. Kali ini kita lihat Hasan Darmono ke tengah. Ada Mastum kali ini, masih Mastum, masih Mastum kali ini. Hasan Darmono umpan langsung ke Darmono. Ada Andre, masih bisa dibelok. Kali ini kita lihat ada Dedi, masih Dedi. Akbar di sana, namun sudah terperangkap oleh saya Akbar. Hampir-hampir saja Andri sundulan kepalanya, masih bisa ditepis. Kali ini kita lihat Andri salah satu calon top skor, tentunya sudah mencetak 5 gol sejauh ini. Andri mantan pemain PSN. Kali ini kita lihat jauh Aco, ada siapa di sana. Kali ini Devi. Namun wasit melihat bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini seorang Eldin sudah lakukan. Eldin ada Aster di sana ini tujuh, namun Eki tadi menghalau bola dan lagi-lagi hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini lemparan ke dalam buat Perlota. Bola dihadapi oleh Eldin, dekat saja Hasan Darmono. Kali ini terebut bolanya. Kali ini Devi, kali ini terjadi perebutan bola tadi di sana. Ada nomor 39 Rajib, kapten kesebelasan. Ada Devi lagi kali ini kita lihat. Namun Pak melihat ada satu kesalahan di sana. Dan tentunya kembali lepar ke dalam Eldin.
Edi sudah lakukan. Ada Aftar yang dituju. Kali ini Hasan Darmono. Masih Hasan Darmono. Namun tidak terjadi satu pelanggaran. Kali ini Hasan Darmono ke tengah dia. Kali ini kita lihat ada Aftar. Masih Aftar. Berhasil dia. Umpan dari Aftar. Namun ada tadi Edi terjadi perutam bola di sana. Edi! Menyambut kita lihat. Satu kesempatan yang dimiliki tadi seorang Hilding. Masih berada tipis di Mister Gawang. Maksud kami tiang gawang yang dijaga oleh seorang Dahir. Aman lagi gawang dari Dahir yang digempur kali ini kita lihat. Jauh kali ini Aco. Ada siapa di sana yang dituju. Kali ini disundur saja bola oleh Ambra. Kali ini Mastum. Umpan ke samping kali ini. Tidak ada teman lebih dekat kepada Eki. Masih Eki. Tidak ada teman Eki di sana. Dibiarkan saja bola mati oleh seorang Ambon. Dan hanya melahirkan tendangan gawang kali ini buat kesebelasan Perlota FC. Bola dihadapi oleh Rizky Jafar. Kali ini dekat saja ada Eldin. Masih Eldin. Masih Eldin dimain-main oleh Adi. Lebar kali ini ada Aftar di sana. Namun tidak terjadi pelanggaran kali ini kita lihat. Ada siapa di sana dipotong tadi bolanya oleh Hasan Darmono. Rajib tadi kapten kesebelasan. Kali ini hanya melahirkan lemparan ke dalam dekat saja. Ada Rajib di sana. Namun terjadi lagi-lagi lemparan ke dalam. Kali ini Andi Simbabelova. Iki. Iki kali ini mencari teman. Sudah lakukan ada nomor 22. Fadil ke tengah dia tidak ada teman kali ini kita lihat. Kali ini Hasan Darmono. Jauh Hasan Darmono. Tidak ada teman. Ada Aco tadi di sana. Kali ini Akbar. Akbar. Kali ini kita lihat ada Fadil. Melebar Fadil. Ada. Siapa di sana? Rajib. Umpan langsung. Namun mengarah tepat ke penjaga gawang itu. Rizky Jabar tenang saja kali ini Dodi. Lepas bolanya Dodi. Andi Aucan tadi di sana. Tata lagi Saki membantu. Kali ini Dodi. Masih. Kita lihat Andi Aucan tadi. Kerja sama dia. Namun datang tadi. Kali ini kita lihat seorang Adi, masih Adi, melebar dia kali ini. Kali ini ada siapa di sana Dodi? Ada Mastum ikut membantu kali ini Aldi. Aldi melebar, ada Eldin. Masih Eldin kali ini kita lihat. Eldin, ke tengah dia ada Hasan Darmono, masih Hasan Darmono mencari teman. Hasan Darmono kali ini, ada Aftar, masih Aftar. Kali ini Aftar. Dianggap tidak satu terjadi pelanggaran tadi. Kembali kita lihat nomor punggung 29. Ada Ashar. Masih Ashar mencari teman. Ashar jauh kali ini kita lihat. Ada Fadil yang dituju. Namun datang Ambo menyundur saja bola kali ini. Hasan Darmono ke belakang kita lihat. Ada Eldin. Masih Eldin. Tenang saja Eldin. Direbut bolanya kali ini Adi. Masih Adi kerja sama dengan Fadil. Melebar kali ini. Ada Rajib. Masih Rajib kati ke sebelah kanan. Jauh kali ini Rajib. Namun ada Amran tadi memotong bola kali ini. Aku ke satu kali ini Adi. Adi namun datang lagi. Kali ini terbalik menyerang anak-anak dari Perlota. Kali ini Aldi. Masih Aldi mencari teman. Melebar di ada Eldin. Masih Eldin. Masih Eldin. Kali ini melebar. Ada Aftar. Masih Aftar di bayang-bayang Geleki. Masih Aftar. Kali ini Hasan Darmono. Ketengah tidak ada teman di sana kita lihat. Ada Akbar dari Andi Cima Biloma. Masih Akbar. Kali ini Rajib. Kapten kesempatan. Ketengah dia. Ada Adi. Masih Adi. Masih Adi di bayang-bayang oleh seorang Ambung. Namun kali ini hanya melahirkan lemparan ke dalam. Iki kali ini. Iki ke tengah. Ada Akbar. Masih Akbar. Terjadi perebutan bola di sana. Namun kita lihat tidak terjadi pelanggaran. Namun air. Kali ini tendangan bebas untuk Adi Cima Belova. Bola dihadapi oleh seorang Eki. Sudah bersiap kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain daripada Adi Cima Belova sudah lakukan Eki. Ada siapa di sana ini tujuh Fadil tadi. Namun lebih dekat kepada Dodi kali ini. Masih Dodi. Masih Dodi mengejar bola kali ini kita lihat. Ada siapa di sana? Jauh kali ini kita lihat. Lebih dekat kepada Aco. Namun datang lagi seorang Rajib. Kontrol bola. Kali ini Hasan Darmono. Hasan Darmono. Kali ini kita ada Andri. Ada Mastum. Kali ini melebar kita lihat. Ada Aftar. Masih Aftar. Masih Aftar. Kali ini kita lihat. Datang Hasan Darmono. Masih namun seorang Aftar. Melanggar tadi Hasan Darmono. Kali ini kita lihat. Masih
Baiklah saudara, kita lihat saudara Hasan Darmono sudah berdiri lagi. Tentunya masih bisa melanjut ke pertandingan di sore hari ini. Kali ini tendangan bebas, bola dihadapi oleh seorang Aldi. Aldi kali ini ada ambil di sana, ini terjun. Namun kali ini serangan demi serangan berganti, hanya melahirkan tendangan kawan dekat saja. Kali ini kita lihat ada Eki yang dituju, namun tidak ada tempatnya menyambut bola dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Bola kali ini tidak ada seorang Eldin. Jauh Eldin kali ini, ada Andri yang dituju. Masih Andri kali ini kita lihat. Andri. Umpan ke dengan Andri. Ada Jody yang dituju. Masih Jody. Terjadi perutan bola kali ini. Mas Tom, tembakannya masih sangat lemah. Kali ini kita lihat jauh saja, ada siapa di sana lebih dekat kepada Andri. Kali ini Andri direbut bolanya. Kali ini kita lihat, kali ini Akbar melebar dia. Ada Iki, Mas Iki mencari teman. Kali ini dekat kepada Adi maksudnya, namun lebih dekat kali ini. Ada Eldin, umpan langsung, namun tidak ada terkan di sana. Kali ini Aco, jauh datang Abraham menyundul saja bola. Kali ini terjadi kemelut di sana, tidak ada teman tadi. Kali ini dekat. Tenang saja seorang Ambon. Masih Ambon melebar kali ini, ada Eldin. Masih Eldin mencari teman. Jauh kali ini Eldin, ada Andri yang dituju. Terjadi apa di sana? Bahaya kali ini kita lihat. Ada Astar di sana yang dituju. Namun lebih dekat ke penjaga gawang kali ini kita lihat. Seorang Dahir keluar mengamankan bola. Kali ini ke tengah. Ada Fadil. Masih Fadil. Dihalau tadi bola kali ini. Kali ini ke tengah kita lihat ada nomor 29 di sana. Terjadi perebutan bola di atas udara kali ini kita lihat. Lebih dekat kepada seorang Aco di sana. Masih tenang saja Aco, melebar kali ini ada Andi Ocang. Masih Andi Ocang mencari teman. Andi Ocang ini jauh kita lihat, tidak ada teman di sana. Lebih dekat kepada Aco. Oh bahaya tentunya. Kali ini ada Ambung. Masih Ambung melebar kali ini kita lihat. Ada Eldin. Kali ini ada Jody. Kali ini Eldin. Masih Eldin. Ada Mastum. Kali ini Andri. Andri yang dituju. Masih Andri. Kali ini umpan ke tengah. Terjadi kemelut tadi di sana. Dibuat saja bola kali ini Adi. Apa yang terjadi kali ini kita lihat. Ada seorang Fadil. Bahaya tentunya. Tidak mau ambil resiko seorang. Ambon dibuat saja bola keluar, hampir-hampir saja terjadi salah paham di sana. Di mana kita lihat penjaga gawangnya itu Reski Jabar sudah keluar di tandangnya, namun kali ini hanya melahirkan tendangan penjuru. Bola dihadapi kali ini oleh seorang Iki. Sudah lakukan Iki, ada siapa di sana? Ada Adi tadi. Terjadi lagi duel di atas udara kali ini. Lebar kali ini ada Rajib. Masih Rajib direbut bolanya kali ini Dodi. Umpan langsung kepada Andri kita lihat. Andri, masih Andri mencari teman dia. Andri jauh kali ini kita lihat. Melebar ada Astar di sana yang bertukar posisi kali ini. Astar kali ini kita lihat. Masih Astar mencari teman dia. Jauh kali ini kita lihat ada Mastum di sana lebih dekat kepada Andri. Andri datang lagi. Kali ini kita lihat Hasan Darmono. Umpan langsung kali ini. Namun tidak ada teman di sana. Tenang-tenang seorang Dahir mengamankan bola. Masih Dahir kita lihat. Masih Dahir kali ini. Dahir kali ini. Ada siapa di sana? Kembali kita lihat nomor 28 kali ini kita lihat ada Evan. Kali ini Iki jauh kali ini kita lihat ada siapa di sana yang dituju. Bahaya kali ini kita lihat. Ada siapa lebih dekat kepada Saki kali ini. Dibuang saja bola kali ini. Ada Aldi di sana. Terjadi perebutan bola. Masih Aldi. Kali ini Mastum ikut membantu. Ke belakang dia ada Hasan Darmono. Kali ini Dodi. Masih Dodi. Kali ini kita lihat. Masih Dodi kali ini melewati dia. Eki. Kali ini Dodi. Angkat ke tengah. Namun disentuh tadi pemain belakang itu Asar. Dan hanya mengakhirkan tendangan penjuru kali ini untuk kesebelasan Perlota. Tentunya wasit pergantian pemain dari Perlota. Saki ditarik keluar digantikan oleh Messi nomor punggung 2.
Kali ini kita lihat tendangan penjuru tadi. Dada serang kembali. Wasit melihat dada. Nomor punggung 21 tadi. Koran Dewi menyentuh bola dengan tangannya tentunya terlihat jelas oleh wasit. Kali ini tendangan bebas. Berada sekitar 30 meter dari gawang yang dijaga oleh seorang Dahir. Siapakah yang mengambil bola? Ada Mastum di sana. Kali ini kita lihat seorang Mastum. Kita lihat seperti apa kalian yang bebas kali ini. Kita lihat Mastum datar-datarnya bola, namun masih bisa diamankan oleh seorang Dahir. Mengarah tepat ke pelukan seorang Dahir kali ini. Melebar kali ini kita lihat ada Asar. Masih Asar mengasih bola sendiri dia. Asar kali ini jauh ke tengah. Ada siapa di sana ini? Tujuh kali ini ada Amram memotong bola. Kali ini kita lihat ada Akbar menyundul sana bola. Kali ini kita lihat terjadi perutam bola. Terjadi pelanggaran kali ini. Kita lihat terlihat jelas oleh wasit. Seorang Nadi melakukan tindakan yang tentunya sangat membahayakan pemain. Medis. Kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh pemain Perota. Sementara itu kita lihat seorang Aldi masih terbaring kesakitan tentunya. Kali ini kita lihat ya. Kali ini kita lihat seorang Aldi sudah berdiri dan tentunya masih bisa melanjutkan pertandingan. Kali ini tendangan bebas tentunya dihadapi oleh Hasan Darmono. Sudah lakukan Hasan Darmono. Ada siapa di sana? Ini tujuh. Tidak ada teman. Kali ini kita lihat terjadi perutam bola tadi di sana. Berebut bola dengan seorang Mecis. Masih Mecis. Ke tengah dia ada Aldi. Masih Aldi kali ini kita lihat. Melebar kali ini ada Eldin. Masih Eldin menahan bola kali ini. Ada datang seorang Adi kali ini kita lihat. Masih Eldin. Ke belakang dia ada Hasan Darmono. Masih Hasan Darmono mencari teman. Kali ini Aldi kembali kepada Dodi. Kita lihat terjadi perutam bola di sana. Ada kita lihat kembali seorang Rajib Kadek kesebelasan. Ke tengah dia maksudnya. Namun lebih dekat kepada Mecis kali ini. Ambung jauh kali ini. Ambung kita lihat ada kapten kesebelasan kali ini. Kita lihat ada Andri. Masih Andri kali ini kita lihat terjadi perutam bola dengan seorang Asar. Namun wasit melihat bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melahirkan lemparan ke dalam sebelasan. Andi Simba Belopa kali ini kita lihat Iki. Sudah dilakukan Eki, dekat saja ada Rajib di sana yang tujuh. Terjadi perutam bola dengan Dodi. Kali ini Hasan Darmono. Masih Hasan Darmono angkat ke tengah. Lebih dekat kepada Ajo kali ini kita lihat. Terjadi bahaya di sana. Andi Ocang kali ini masuk. Melebar kali ini ada Asar. Masih Asar. Asar! Tendangannya masih berada jauh di atas. Mister Gawang ini jaga oleh seorang Dahir. Aman lagi kali ini melebar ada Eki. Eki kali ini kita lihat. Masih Iki kali ini kita lihat jauh. Iki ada siapa di sana? Ini tujuh lebih dekat kepada Ambung kali ini. Dibuang saja bola oleh Ambung kali ini. Hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk Andi Jemba Belopa. Kali ini lemparan ke dalam untuk Andi Jemba Belopa. Bola jadi apa yang seorang Iki.
masih cemari teman Eki, dekat saja ada Adi di sana, terjadi perebutan bola. Oh, namun wasit melihat ada pelanggaran terjadi di sana. Penonton-penonton ada Yuri, jangan emosi. Jangan ada penonton, jangan ada. Jangan ada penonton, panitia, jangan ada masuk lapangan. Penonton ada wasit ya, Mal. Ada wasit yang jangan-jangan. Sasara kedua tim, kedua pendukung jangan memberikan satu teriakan-teriakan kali ini. Dua pemain tentunya harus diganjar kartu kuning kali ini, kita lihat. Seorang Adi dari Andici Mabiropa dan seorang Eltin. Dari, maksud kami Aldi, dari Perlota FC. Kali ini tendangan bebas berada sekitar 30 meter dari gawang yang dijaga oleh seorang Rizky Jafar. Bola dihadapi kali ini seorang Rajib, kapten kesebelasan. Kami harap kepada kedua pendukung jangan memberikan provokasi terhadap pemain yang bermain di luar. Kali ini Rajib, Rajib masih membantur salah satu pemain tadi dan hanya melahirkan tendangan penjuru kali ini untuk kesebelasan Andi J. Mabiropa. Kali ini bola dihadapi oleh seorang Rajib. Sudah lakukan Rajib, jauh kali ini kita lihat, lebih dekat kepada Astar kali ini kita lihat. Ada nomor 33 Iki di sana mengejar bola, masih terjadi perebutan bola. Namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melayangkan lempar ke dalam dekat saja. Ada Andi Ocang. Maksud kami tendangan bebas kali ini. Bola dihadapi oleh seorang Andi Ocang. Andi Ocang sudah lakukan. Mengarah tepat ke gawang yang dijaga oleh Reski Jabar tadi. Kali ini Dodi. Masih Dodi. Namun dan bersamaan dengan itu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di mana skor masih imbang 0-0. Sekali lagi kami ingatkan kepada kedua tim yang bertanding di sore hari ini dan kepada seluruh pendukung kedua kesebelasan, jangan pernah ada yang masuk lapangan, baik itu panitia, baik itu pemain cadangan. Apabila ada yang terjadi di lapangan, tentunya itu tanggung jawab wasit yang memimpin pertandingan. Sekali lagi kami ingatkan, apabila apapun yang terjadi di tengah lapangan, jangan ada pemain cadangan atau pendukung dari kedua tim yang masuk ke dalam lapangan. Ada wasit yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertandingan yang bertanding di sore ini. Sekali lagi kami ingatkan. Dan kami ingatkan juga